Warganet Malaysia mendadak membahas senjata tempur Indonesia yang terbaru. Apakah Malaysia ketar-ketir? Warganet Malaysia di jagatmaya kini sedang membahas perkembangan senjata tempur Indonesia. Dari pantauan sejumlah grup media sosial Malaysia, mereka mengunggah foto-foto terbaru alat utama sistem senjata atau alutsista Tentara Nasional Indonesia. Alat pertahanan masa depan Indonesia itu terkonfirmasi. Demikian keterangan foto yang diunggah. Foto yang diunggah terdiri dari 3 jenis pesawat tempur, 2 jenis kapal perang, dan 1 jenis kapal selam. 3 jenis pesawat tempur yang disebutkannya itu adalah Dassault Rafale sebanyak 42 unit, F-15X sebanyak 36, dan KF-21 Boramae sebanyak 50-80 unit. Lalu, kapal perang Fram Bergamini Class sebanyak 6 unit, Arrowhead 140 atau Iver Hitzfeld sebanyak 2 unit, dan kapal selam Scorpen sebanyak 2 unit. Kapal selam Scorpen buatan Perancis atau FB2 kapal selam Scorpen asal Perancis baru-baru ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana memesan 2 kapal selam Scorpen asal Perancis. Rencana pembelian ini pun masuk ke dalam kerjasama di bidang research and development tentang kapal selam yang telah ditandatangani antara pihak PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Perancis Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022 lalu. Hari ini kita telah tandatangani MOU kerjasama di bidang research and development tentang kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group dari Perancis yang tentunya akan mengarah pada pembelian 2 kapal selam Scorpen, kata Prabowo. Prabowo juga menjelaskan rencana pembelian itu sudah termasuk Air Independent Propulsion atau AIP beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan. Selain itu, Kementerian Pertahanan dan Dassault Aviation juga telah menandatangani kontrak akuisisi 6 jet Dassault Rafale. Keenam unit ini merupakan tahap pertama dari total 42 jet yang rencananya akan dibeli oleh Indonesia. Prabowo menyebutkan 36 unit lainnya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Selanjutnya, Dassault Aviation dan PT Dirgantara Indonesia Persero juga menjalin kerjasama untuk maintenance, repair, dan overhaul pesawat-pesawat Perancis di Indonesia. Kemudian ada juga penandatanganan kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group serta kerjasama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition. Dengan adanya sederet kerjasama itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis memasuki periode status tertinggi terkait kerjasama di bidang pertahanan yang telah terjalin sejak 1950. Saat ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 27 Juni 2021. Akuisisi 6 pesawat itu terjadi setelah Kementerian Pertahanan diwakili Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Marsda Yusuf Jauhari melakukan penandatanganan pembelian pesawat tempur itu dengan perwakilan Dassault Aviation di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022. Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Prancis Florence Parly turut hadir dan menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut. Kendati baru 6 unit yang diakuisisi, Prabowo memastikan 36 jet Rafale sisanya akan dibeli oleh Indonesia dalam waktu dekat. Akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan, ungkap Prabowo. Tidak hanya itu, di kesempatan yang sama PT Dirgantara Indonesia Persero juga menjalin kerjasama dengan Dassault Aviation untuk Maintenance, Repair and Overhaul atau MRO terhadap pesawat Perancis yang digunakan Angkatan Bersenjata Indonesia. Antara lain yaitu helikopter Caracal dan juga helikopter lainnya. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI, Prabowo mengaku bahwa pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI memberi dukungan politik yang luar biasa penuh untuk penguatan TNI, termasuk Angkatan Laut dalam hal pengadaan alutsista. Prabowo menjelaskan sudah menjadi prosedur bahwa aset-aset alutsista jangan sampai berusia tua,